Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Waktu ini tempat saya serahkan kepada Sinu yang harum untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari. Shalom. Tuhan, saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tepatnya tahun 2019 saya pernah datang ke sini, tetapi hanya 2 minggu. Mungkin saya ada kurus waktu itu, tapi sekarang saya sudah agak kurus waktu itu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini, dan terlebih-lebih Bapak Ibu Sidang Jemaat GPDI Gabus Manarang yang telah menerima saya sebagai anak saudara maupun cucu. Kalau misalnya ada yang tua di sini, saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya sekali lagi menyapa kita semuanya dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Saya percaya kita tetap di dalam lindungan Tuhan. Saya minta tolong nanti bolehkah Ibu saya yang ada di belakang untuk menampilkan PowerPoint saya? Saya sudah buka di dashboard. Ya, terima kasih Bu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Saya akan memberikan tema bagi kita pada sore hari ini, yaitu imani sekali doakan berulang kali. Apakah sudah bisa ditampilkan? Supaya kita bisa tunggu sebentar, Bapak Ibu. Saya sudah buka tadi. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Saya akan membacakan sekali lagi tema kita pada sore hari ini, yaitu imani sekali doakan berulang kali. Mari kita sama-sama mengucapkannya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Imani sekali doakan berulang kali. Saya mengumpamakan iman itu seperti kita kepengen sesuatu tahun depan. Misalnya, mana adik saya Hesti di sini? Misalnya dari saya Hesti ini kepengen tahun depan beli motor. Itu imannya. Tetapi untuk dapat membeli motor tahun depan, dia harus menabung. Nah, menabung itu, proses itu selama dia menabung itu, itulah yang dinamakan dengan doa. Sedangkan tujuannya yaitu membeli motor. Nah, seperti itulah iman, tujuan akhir kita. Sedangkan doa itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan itu. Saya percaya Bapak Ibu pasti merindukan sesuatu tahun depan, atau pengen ada hal-hal yang Bapak Ibu doakan kepada Tuhan, baik itu dalam keluarga, dalam usaha maupun pekerjaan. Namun di dalam Lukas 18 ayat 1-8 ini, saya mengajak Bapak Ibu semua bagaimana kita harus berdoa, seperti apa kita harus berdoa. Saya percaya kita yang hadir di sini adalah orang-orang beriman ya, orang-orang percaya. Amin. Amin. Tolong lambaikan tangan bersama saya Bapak Ibu kalau kita yang ada di sini adalah orang percaya. Amin. Amin ya. Kalau kita orang percaya, berarti kita harus menjadikan doa itu sebagai kebutuhan hidup kita. Mohon maaf, saya lupa lagi nama Om. Maaf, Om Tik. Menurut Om Tik, doa itu apa? Menurut Om, doa itu apa? Ah,
atau kayaknya seorang penolong baru membantu. Silakan Tante, doa itu apa Tante? Doa itu apa? Permohonan. Ada lagi yang bisa Al kasih jawaban lah seperti itu. Apa itu doa? Mungkin ibu yang di belakang yang pakai cemata, doa itu apa Bu? Ungkapan hati. Mungkin semua sudah punya pasangan di sini ya. Tapi doa itu ibarat komunikasi di dalam keluarga misalnya. Misalnya seorang suami berkomunikasi dengan istri. Proses komunikasi itu atau kita ngomong sama orang-orang yang ada di dalam keluarga itu sebenarnya adalah semacam doa. Nah, untuk itu Bapak Ibu secara sederhana saya mau mengatakan kepada kita semua, doa itu adalah kebutuhan kita orang percaya untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya di dalam keluarga ada seorang suami terus tidak ngomong-ngomong sama istrinya. Misalnya mereka berjumpa di air, bertemu di meja makan, terus mereka saling bertatapan dan kemudian saling mencari pekerjaan lah, atau mencari kesibukan. Tidak ada komunikasi di dalam keluarga, atau seorang anak tidak pernah berbicara kepada ayahnya tentang sekolahnya, tentang pekerjaannya, atau apapun pergumulannya. Nah, kehilangan komunikasi di dalam keluarga itu salah satu sebenarnya penyebab anak-anak nakal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga pengen sebenarnya anak itu tetap berada dalam jalur yang benar, bangunlah komunikasi. Tapi ingat Bapak Ibu, ada sebuah penelitian mengatakan kenapa anak-anak itu tidak betah di rumah. Karena orang tua ketika bertemu dengan anaknya ceramah terus. Enggak boleh kayak gini, pokoknya kamu kayak gini. Itu sebenarnya yang membuat anak itu tidak betah di rumah. Mungkin saya belum bapak-bapak, bapak ibu, tapi saya belajar sebagai seorang tuan, saya belajar untuk bisa mengetahui hal ini supaya ketika orang sering kepada saya bisa memberikan pendapat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, orang tua itu sebenarnya kalau zaman sekarang kan anak muda itu bebas, pemikirannya sangat luas, dia tidak mau terbelenggu. Nah, orang tua tugasnya adalah menjadi sahabat bagi anaknya. Kalau bisa, jadikan anak itu bukan sebagai anak bisa berbicara, tapi orang yang dekat, sahabat seperti teman, supaya anak itu leluasa berbicara tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia pengen. Nah, ketika anak tidak mendapat tempat di dalam keluarga untuk curhat, akhirnya dia mencari orang apa yang dia bisa cari solusi. Dan untung saja kalau misalnya orang yang dia cerita, yang teman bicaranya itu adalah orang yang baik. Coba kerucut, apakah anak itu tidak jatuh? Apakah anak itu tidak nanti terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar? Untuk itu Bapak Ibu sangat perlu komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar untuk kita mengatakan shalom, tetapi kita juga menanyakan kabarnya, mempererat hubungan kita. Bayangkan saja jika jemaat Tuhan di sini datang di gereja terus tidak ada kata apa, tidak menyapa, datang dulu, datang setelah selesai ibadah langsung pergi. Ayo coba kita ubah, mari kita berkomunikasi satu sama lain. Kita menanyakan kabar atau ada yang perlu didoakan, kita doakan. Nah, itu sebenarnya yang hilang di dalam gereja saat ini, di mana orang-orang yang ada di dalam gereja saling cuek, saling tidak peduli satu sama lain. Padahal di dalam Kristus kita adalah tubuhnya, kita saling memahami. Kembali ke tema kita pada sore hari ini Bapak Ibu, yaitu imani sekali doakan berulang kali. Next. Kita akan membaca bersama di dalam ayat yang pertama dan dua. Saya memberikan poin yang pertama, bagaimana cara kita berdoa, yaitu berdoalah setiap waktu. Dikatakan di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan
Tuhan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus ketika bersama-sama dengan muridnya, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya itu tidak jemu-jemu dalam berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka harus berdoa secara berkelanjutan, bukan hanya doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, tidak seperti itu. Tetapi doa itu harus menghiasi langkah mereka. Karena doa itu tidak seperti kita menutup mata lalu Tuhan tolong kami. Tidak hanya sebatas itu. Doa itu artinya kita selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, doa itu secara sederhana saya memberitahu kepada kita semua bahwa setiap kita melangkahkan kaki, kita bisa berdoa. Tuhan tolong kami. Bapak Ibu di ladang pun bisa berdoa. Bapak Ibu sedang berada di manapun, di perjalanan, di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa berdoa. Karena berdoa itu tidak ditentukan oleh tempat dan waktu, meskipun ada tanda kutipnya Bapak Ibu. Ada doa di tempat ini setiap jam 4 pagi, itu juga sangat perlu. Karena di dalam Alkitab doa itu adalah doa secara pribadi, ada juga doa secara komunitas, atau bagaimana orang-orang Kristen itu saling berkumpul, berdoa bersama, menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4 tentang kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bersekutu bersama, mereka saling mendoakan. Bayangkan Bapak Ibu betapa leganya jika Om Tim mendoakan misalnya siapa dari belakang saya lupa, salah satu jemaat di tempat ini, terus saling mendoakan satu sama lain. Dengan mengetahui itu, kita saling dikuatkan. Oh ternyata Om Tim ini perhatikan saya. Nah seperti itu Bapak Ibu, kita mendoakan orang lain itu adalah salah satu juga perbuatan kasih. Makanya di dalam Galatia 6 mengatakan saling menolonglah kalian, berdoalah. Kalau Bapak Ibu buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 itu dikatakan berdoalah senantiasa, bukan hanya sekali, tetapi harus berulang kali. Nah pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita sudah berdoa hari ini? Atau hanya waktu pemimpin pujian tadi mengajak kita berdoa, di situ saja kita berdoa? Mari kita lihat Bapak Ibu, waktu-waktu kita berdoa kepada Tuhan. Karena ada seorang pengkhotbah mengatakan bahwa doa itu seperti napas di dalam jiwa kita. Bapak Ibu saja tidak bernapas selama 1 menit, apa yang terjadi? Apa Bapak Ibu? Pasti masuk lagi. Itulah yang dimaksudkan bahwa kita itu harus berdoa untuk jiwa kita ini loh, tetap hidup, tetap di dalam persekutuan dengan Allah. Makanya Yesus mengatakan bahwa murid-murid, kamu itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan hanya sekali di saat pagi hari, bukan hanya di saat malam hari sebelum tidur, tetapi ketika kamu berjalan, ketika kamu bekerja, apapun yang kamu lakukan, kamu harus mengisinya dengan doa. Dan itu adalah tanda kita dekat dengan Tuhan jika kita senantiasa berdoa. Omong kosong kalau kita mengatakan kita dekat dengan Tuhan tetapi kita tidak mempunyai jam doa dengan Tuhan, atau kita tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka status kekristenan kita dipertanyakan. Saya pernah mengatakan kepada satu jemaat Bapak Ibu, waktu saya berbagi renungan itu aja, saya mengatakan seperti ini. Bapak Ibu boleh berada di dalam gereja, boleh dibaptis di dalam gereja, boleh diberkati pernikahannya di dalam gereja, boleh meninggal di
dan dikuburkan oleh seorang pendeta atas nama gereja, tetapi ingat, belum tentu Bapak Ibu di dalam Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bapak Ibu berada di dalam Kristus? Kalau Bapak Ibu berada di dalam Kristus, otomatis berada di dalam gereja. Tetapi berada di dalam gereja belum tentu berada di dalam Kristus. Harus kita perhatikan Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen berada di dalam gereja, sesungguhnya mereka tidak berada di dalam Kristus. Itu harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu sekarang tolong periksa dan cek hatinya masing-masing. Tuhan, saya ini sudah berada di dalam gereja, tetapi apakah saya ini berada di dalam Engkau atau tidak? Apakah Tuhan mengenal saya? Apakah Tuhan mengetahui kehadiran saya? Atau kita seperti datang ke sekolah, tinggal duduk dengarkan pelajar terus pulang. Bapak Ibu yang terkasih, bukan juga saya nanti di Bali akan berdiri sebuah jemaah. Meskipun Bapak Ibu lihat wajah saya ini sangat muda sekali, dan memang saya pergumulan sekali juga Bapak Ibu kemana-mana. Waktu ditanya, oh, kamu masih umur berapa? Itu selalu ditanya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya berserah diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa menyatakan kebenaran firman-Nya dimanapun saya berada. Saya memohon dukungan doa juga untuk saya, Bapak Ibu semua, doakan saya. Kalau kata-katanya sekarang itu, tolong selipkan saya di dalam doa Bapak Ibu. Doakan saya supaya saya juga bisa tetap kuat melayani Tuhan. Nah, di poin pertama ini dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau setiap waktu itu berarti harus secara terus-menerus, berkelanjutan. Makanya di ayat 2 Yesus mengatakan kepada mereka, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan Bapak Ibu, ini menarik sekali. Yesus itu sedang mengajarkan tentang doa, tetapi Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang hakim yang apa? Yang apa Bapak Ibu? Tidak mengenal Allah dan tidak apa Bapak Ibu? Tidak menghormati seorang pun. Bayangkan jika di negeri ini ada seorang hakim tidak takut Tuhan dan tidak menghormati sesamanya, bagaimana dia memutuskan perkara? Tentu dengan sewenang-wenangnya, sesuka-sukanya. Kalau dia mau putuskan sesuatu, ya oke, jika itu untung sama saya akan putuskan dengan baik. Jika tidak, maka saya akan jebloskan orang yang bersalin. Bayangkan ada seorang hakim tidak takut Allah, tidak menghargai sesamanya. Tapi ingat, Tuhan pakai ini untuk menjelaskan bagaimana Bapa di surga itu memperhatikan doa anak-anak ini. Next. Di poin yang kedua, saya kasih pertanyaan bagi Bapak Ibu. Tuhan itu Maha tahu enggak? Ayo Bapak Ibu, Tuhan itu Maha tahu tidak? Maha tahu. Tuhan tahu enggak apa yang kita perlukan? Tahu. Terus kenapa kita harus berdoa meminta kepada Tuhan padahal Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan? Ayo. Kita tahu Tuhan itu Maha tahu, tapi kenapa kita harus berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan padahal Tuhan sudah tahu apa kita itu butuh? Pernah enggak Bapak Ibu berpikir seperti demikian? Kenapa sih kita harus memohon kepada Tuhan padahal Tuhan itu sudah tahu kalau kita butuh ini? Tapi kita berdoa. Makanya di dalam Matius 6 Bapak Ibu, kalau itu Bapak Ibu perhatikan, Yesus itu mengajarkan, kamu itu kalau berdoa jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamu juga jangan menunjukkan kalau kamu sedang berdoa, berada di lorong-lorong, menampakkan diri kalau kamu sedang berdoa. Berdoa itu bukan kita menampakkan diri di hadapan orang supaya orang tahu, ternyata dia ini sangat rohani sekali. Tidak seperti demikian, karena berdoa itu adalah hubungan pribadi.
saya akan jawab pertanyaan saya tadi, Bapak Ibu. Misalnya saja, mohon maaf Om, nama Om siapa? Om John punya anak? Punya. Sudah sekolah? Sudah. Berapa uang jajannya sehari? 4.000. Kalau misalnya Om lupa kasih uang jajannya, kira-kira anak Om John itu minta enggak? Seperti itu juga Tuhan Bapak. Tuhan itu tahu sebenarnya kalau kita butuh. Tapi terkadang Tuhan itu menguji hati kita. Kalau kita perhatikan, Bapa yang di surga itu kan menempatkan diri sebagai Bapa. Dia mengasihi kita sebagai anak-anak. Dia tahu kebutuhan kita. Tetapi kenapa kita harus memohon dan berdoa? Karena kita adalah orang yang terbatas. Orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Makanya saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa? Apakah Bapak Ibu sudah punya waktu di dalam keluarga untuk berdoa bersama? Apakah Bapak Ibu sudah mendoakan anak-anak Bapak Ibu atau orang tua Bapak Ibu? Itu sangat perlu sekali. Makanya di poin yang kedua ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Kalau kita tahu bahwa hakim itu di genggamannya itu ada putusan, dia tahu hukum, dia tahu segala sesuatu. Jadi orang lain itu tidak perlu memberitahunya, dia sudah tahu. Jadi kalau dia sudah tahu hukum, otomatis hukum itu ada di tangannya. Misalnya ini seperti pisau. Hukum itu seperti pisau. Kalau dia jadikan untuk potong bawang berguna untuk memasak, tapi kalau dia pakai untuk menusuk orang, itu menjadi kejahatan. Seperti itu hukum yang dimaksudkan di sini, bahwa ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati sesamanya. Bagaimana jika Bapak Ibu jadi tersangka di situ dan diputuskan hukum? Pasti dia akan memutuskan dengan kehendak hatinya, dengan sesuka-suka. Dia saja tidak takut Tuhan, bagaimana dia bisa menghormati manusia? Makanya salah satu standar kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kita mengasihi, kita menghargai, kita menghormati keberadaan orang lain. Kita mengasihi sesama umat Tuhan. Jangan sampai di dalam gereja ada sekat-sekat seperti di dalam 1 Korintus 3. Kenapa ada perselisihan di dalam gereja? Karena ada orang yang mengkotak-kotakkan diri. Loh, ini kelompok saya, yang itu bukan kelompok saya tidak mau bergaul. Dan itu gampang sekali cari tahu Bapak Ibu. Lihat saja kalau pulang ke gereja, mereka akan ngomong misalnya berempat orang, ah itu kelompoknya itu. Minggu depan itu aja. Dan itu berbahaya di dalam gereja. Saya sudah amati Bapak Ibu, saya sudah lihat bagaimana jemaat Tuhan itu di dalam gereja dia bentuk lagi kelompok. Makanya di dalam 1 Korintus 3 itu ada orang bilang tuh jemaat Korintus, saya ini adalah kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Kristus. Itulah yang membuat perpecahan di dalam gereja. Ayo kita bersatu Bapak Ibu. Jangan kita lagi membatasi diri, oh itu bukan level saya, ini kelompok saya. Mari kita bergandengan tangan membangun gereja ini. Gereja ini adalah rumah kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tuhan telah mempercayakan gembala untuk memimpin jemaat di sini. Mari kita sama-sama membuat gereja ini menjadi tempat yang indah, menjadi tempat untuk kita bersekutu, bukan tempat menjadi tempat yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertengkaran, kebencian, fitnah, dan sebagainya. Next, di poin yang kedua, seperti apakah kita berdoa? Poin yang pertama, kita harus berdoa setiap waktu. Dan poin yang kedua, kita harus berdoa dengan satu tujuan. Terkadang Bapak Ibu, mohon maaf, karena kita manusia ini terlalu banyak angan-angan, kita itu berdoa itu tidak fokus. Hanya gini,
kita mau berdoa tentang bangsa dan negara, tiba-tiba kita mau mendoakan hal-hal yang lain. Atau misalnya gini, Bapak Ibu sedang berada di meja makan, tetapi mendoakan penginjilan, mendoakan misi, mendoakan bangsa dan negara. Ada orang seperti itu. Kita mau doa makan itu biasanya kita berdoa 2 menit, ini sampai 7 menit. Kenapa? Tidak fokus dia doa. Hanya doa makan, kita mengucap syukur berdoa untuk makanan ini. Tetapi dia berdoa untuk hal-hal yang lain yang tidak menunjang tentang apa yang kita doakan sekarang. Itu juga harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Makanya dibilang Yesus kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa itu jangan bergele-gele. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa saat ini, mari kita aduk. Berdoalah dengan baik. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang terpenting di saat kita berdoa, kita jangan berdoa seperti orang memberitahu Tuhan ini, Tuhan saya kepengen ini, Tuhan saya kepengen ini. Tidak, tetapi seakan-akan kita itu sedang berbicara dengan Tuhan. Tuhan itu sedang berbicara dengan kita. Itu yang benar sebenarnya berdoa itu. Jadi berdoa itu bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Tanpa Bapak Ibu sadari, sebenarnya ada hal-hal yang menurut saya kurang pantas kita di dalam berdoa. Misalnya begini Bapak Ibu, kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Tuhan, pokoknya tahun depan saya kepengen beli rumah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya untuk beli rumah, saya tidak mau ke gereja, tidak mau pelayanan, tidak ada lagi doa. Pokoknya saya pengen jauh dari Tuhan. Ada kan orang seperti itu? Akhirnya apa? Imannya itu dia ukur dengan permintaan. Makanya di dalam doa kami itu sangat baik sekali, Bapak. Yesus berkata, jadilah kehendak. Biarlah semua apa yang kita doakan itu biarlah jadi kehendak Tuhan. Oh maaf, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, bisa dia memohon kepada Bapa. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, biarlah jadi kehendak-Mu. Seperti itu juga ketika kita berdoa, Bapak Ibu. Hendaklah kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Jangan kita memaksakan diri, jangan kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa berdoalah dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Mempermuliakan Tuhan. Next. Kalau selanjutnya tantang. Dikatakan di sana bahwa dan di kota itu ada seorang janda, dan dia selalu ngomong sama hakim itu, dia selalu menjumpai hakim itu, tetapi hanya satu tujuannya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa baca di sini apa? 2-3. Apa Bapak Ibu? Yang merah ini loh Bapak Ibu. Apa ini? Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini, termasuk Ibu Gembala. Dia ini seorang perempuan apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kurang keras Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan ini, mohon maafkan saya ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Tapi di mata kita seorang janda itu, apalagi perempuan, itu orang lemah. Dan pada saat itu dia itu tidak punya siapa-siapa, dia cuma sebatang kara. Kenapa dia mendesak hakim itu? Tidak ada yang menolong dia. Ini loh sudah ada di pengadilan, dia nggak punya uang, nggak ada hakim, nggak ada pengacara yang mau tolong dia untuk membela perkaranya. Bayangkan Bapak Ibu, dia tidak punya siapa-siapa. Makanya dia mendesak hakim itu untuk menolong dia, bilanglah hakku. Sebenarnya aku ini loh baik, aku melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
lawannya ini punya kekuatan, punya kekuasaan, punya uang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Hakimnya itu apa? Makanya di dalam Amsal itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang kaya itu banyak apa Bapak Ibu? Orang kaya itu banyak banyak uang. Terus kalau udah banyak uang, banyak apa? Banyak teman. Perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu orang kaya, pasti banyak orang itu mendekati. Kenapa? Karena mereka punya untung. Tapi coba kalau orang itu miskin. Mohon maafkan saya. Tapi ini adalah fakta kehidupan kita di dunia. Kita sering berteman dengan orang yang menguntungkan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini orang percaya. Kita punya status yang sama. Harta, kekayaan, apapun yang kita miliki, itu adalah titipan Tuhan. Kita ini sejajar di hadapan Tuhan. Kita mempunyai status yang sama. Makanya Paulus menekankan kepada Timotius waktu itu, kamu itu harus perhatikan juga para janda, terutama janda-janda tua. Kenapa? Karena mereka itu orang yang kesepian, merasa terasing, merasa sendiri, tidak ada orang yang menemani mereka. Kalau dia punya suami kan bisa bertukar pikiran. Apalagi saat ini Bapak Ibu, coba perhatikan saja kehidupan kita di era sekarang. Anak-anak itu kalau udah selesai SMA, pergi merantau atau kuliah. Yang tinggal di rumah siapa? Orang tua. Coba kalau di dalam keluarga itu hanya seorang diri. Kalau dia sakit, siapa yang memperhatikannya? Itu orang kecil loh Bapak Ibu. Mari kita orang percaya memperhatikan satu sama lain dari hal-hal yang kecil. Makanya 1 Yohanes pasal 4 berkata, Bapak Ibu boleh baca nanti di ayat mulai ayat 8 sampai seterusnya dikatakannya di sana. Kebohongan jika kamu mengatakan aku mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamamu. Kebohongan jika kamu mengatakan saya ini peduli Tuhan tetapi kamu tidak peduli sesamamu. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lakukanlah sesuatu. Misalnya kamu mengunjungi aku di penjara, kamu memberikan air kepada aku, kamu memberikan makan. Itu sebenarnya hal yang ditekankan Yesus untuk kita orang percaya melakukan kepada sesama kita. Tuhan itu tidak nampak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menolong sesama, memperhatikan sesama, itu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan dirinya. Selanjutnya, jadi apa yang dimohonkan oleh seorang janda itu? Hanya satu, bilalah aku terhadap lawanku. Permintaan seorang janda itu adalah kata kuncinya ada di ayat 5 terus menerus. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Pernah enggak Bapak Ibu, bagi yang sudah punya anak, misalnya anaknya ini minta, Pak, tolong belikan saya HP baru. Seperti itu ya. Tapi orang tuanya itu mungkin karena sudah punya uang, misalnya sudah punya uang, tapi karena tahu, kan kamu sudah punya HP, masa ganti lagi? Tapi mungkin anaknya itu bersikuku ya, setiap hari ngomong sama bapaknya sampai beberapa bulan. Kira-kira orang tuanya risih nggak? Hah? Tapi ada loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di berita itu, gara-gara nggak dituruti kemauan anaknya itu, apa yang dilakukan? Anaknya itu bakar rumah mereka. Wih, jangan seperti itu ya, kita tahu. Karena cuma satu pemuda di sini. Mudah-mudahan bro tidak seperti itu ya. Misalnya Pak, saya pengen nikah tahun depan, tapi karena nggak diizinkan, bakar rumah. Jangan seperti itu ya. Tetapi ini Bapak Ibu, jika kita manusia saja itu sebenarnya ini dalam kata-kata
rasanya seperti risih. Tapi yang didengarkan Tuhan itu, kalau kamu punya permintaan itu loh, kamu itu jangan seperti orang yang gak peduli. EGB, yang gue pikir cuma sekali aja kok. Kan Tuhan tahu, pokoknya sekali aja lah. Tuhan tidak seperti itu, dia juga pengen tahu hati kita. Jangan dua kali sudah berdoa terus salahkan Tuhan. Tuhan itu ada gak sih kok gak mengabulkan doa saya? Kok Tuhan mengabaikan saya? Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak. Sedikit masalah kita, tinggalkan Tuhan. Sedikit gesekan di dalam berjemaah, misalnya ini gak ngomong-ngomong, terus tinggalkan gereja. Waktu saya mengisi salah satu pendalaman Alkitab di Via Jum, Bapak Ibu, ada seorang jemaat yang kayak gini. Tanya sama saya, karena saya yang isi. Pak Pendeta, sebenarnya saya malu kalau dipanggil pendeta. Soalnya saya masih belum pendeta, belum ada tabisannya di sinode. Kalau saya tidak senang di satu gereja, boleh enggak saya pindah? Ayo Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak senang di gereja ini misalnya, terus Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta, kalau saya tidak senang di gereja ini, saya boleh pindah enggak? Sebenarnya waktu itu membingungkan saya, Bapak Ibu. Tuhan tolong kasih saya hikmat untuk jawab pertanyaan konyol ini. Kalau kenapa dia harus tanya saya kalau dia mau pindah-pindah saja? Kenapa dia lagi harus tanya? Tapi ingat Bapak Ibu, ternyata kita pindah di salah di gereja itu dengan alasan-alasan itu yang tidak masuk akal. Misalnya gini, pendetanya itu kok kayak gitu sih, korbannya kayak gitu sih. Itu bukan alasan untuk kamu pindah. Atau misalnya kamu pindah di gereja itu karena si A itu mulai cuek. Dia selalu di dalam berjemaat, Bapak Ibu. Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Bersyukur kalau Bapak Ibu ditajamkan Tuhan. Bersyukur kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak baik, karena justru itu membentuk pribadi Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang mencuekin Bapak Ibu, misalnya dia ngomong-ngomong, bertemu, shalom-shalom. Kan ada orang seperti itu. Saya, maafkan saya Bapak Ibu, tapi karena saya melihat di dalam jemaat itu ada juga yang senyum, shalom-shalom. Tapi di belakang mereka menceritakan satu sama lain. Maafkan saya Bapak Ibu, kita masih manusia. Tetapi ingat baik-baik, jangan gunakan mulutmu itu untuk memfitnah orang lain, membicarakan orang lain. Jangan sampai mau yang sama mau memuji Tuhan di dalam gereja, tetapi dengan mulut yang sama kau ceritakan orang lain, kau ceritakan sesama anggota tubuh di gereja. Makanya orang-orang dunia itu tuh mengatakan bahwa 10 kebaikan akan hanyut oleh 1 kesalahan. Kita ini manusia itu terus sudah, pokoknya kalau dia tidak baik, itu aja di pikirannya. Ayo Bapak Ibu, kalau orang lain berbuat kesalahan, ingat kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sakit hati. Atau orang lain menceritakan kita, biarkan saja lah. Pikirnya lagi gatal untuk ceramah. Itu saja. Pikirannya positif aja Bapak Ibu. Atau misalnya, dia minjam uang, dia minjam uang toh, pinjam uang, tapi nggak dikembalikan. Nah, pikiran Bapak Ibu, mungkin dia lagi hilang ingatan. Itu aja loh, Bu. Apa Bapak Ibunya? Terkadang kita itu harus menghibur diri sendiri supaya tidak terluka. Maafkan saya jika ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung, yang terluka. Tapi ini demi kebaikan. Jika Bapak Ibu merasa tertuduh, berarti itu sudah pas. Bapak Ibu perlu bertobat. Iya, karena Bapak Ibu disentil oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu bersalah tetapi tidak diingatkan Tuhan, hati-hati. Justru itu perlahan akan membuat Bapak Ibu lebih jauh dari Tuhan dan lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak benar lagi. Poin yang ketiga, next. Terima kasih Ibu ya sudah bantu saya. Punya ini satu saja. Mohonkan satu permintaan saja sampai saudara mendapatkannya. Punya ketiga,
kawan saya Bapak Ibu, kayaknya lampunya silau. Jadi poin yang ketiga, seperti apakah kita orang percaya harus berdoa? Yaitu doa, berdoa untuk memurnikan iman kita. Makanya sering para pendeta atau khotbah begini. Kalau kita berdoa itu biasanya ada tiga jawaban doa. Iya, tunggu, tidak sama sekali. Pernah enggak Bapak Ibu berdoa itu langsung dikabulkan oleh Tuhan? Pernah enggak? Atau Bapak Ibu tidak pernah memohonkan Tuhan? Saya tidak pernah memohon apa-apa. Biasanya tuh Tuhan langsung jawab. Ada juga Tuhan tidak langsung jawab. Mungkin tahun depan Tuhan menjawab doa ini. Atau sudah 10 tahun Tuhan tidak mengabulkan apa yang Bapak Ibu mohonkan. Itu bisa ada. Tetapi kuncinya apa Bapak Ibu? Jika doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Tuhan, jika doa Bapak Ibu tidak dikabulkan oleh Tuhan, ingat, itu semua demi kebaikan kita, demi kebaikan Bapak Ibu. Karena terkadang kita berdoa itu seperti kata Yakobus. Apa Bapak Ibu? Kita berdoa itu keinginan kita tidak mempermuliakan Tuhan. Kita salah berdoa. Kita berdoa untuk pamer. Misalnya gini, ada tetangga kita punya mobil baru, terus kita berdoa, Tuhan saya juga pengen mobil baru. Sebenarnya kamu berdoa itu supaya kamu saling itu tetanggamu. Itu yang dimaksudkan. Kamu jangan salah berdoa. Berdoalah apa ya? Sewajarnya gini. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan. Makanya Alkitab mengatakan itu, menuliskan orang itu berdosa karena diseret oleh keinginan-keinginan. Karena keinginan kita ini terlalu banyak, itulah yang membuat kita berdosa. Kalau tidak tercapai, kita menyalahkan Tuhan. Kalau tidak tercapai, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau misalnya kita ingin beli rumah tapi tidak punya uang, pasti minjam di bank itu. Kalau misalnya bunganya menumpuk, apa yang kita lakukan? Pasti akhirnya itu berbuah kejahatan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berpikiran jahat kepada misalnya debt collector BRI itu, atau misalnya mencuri, ya apalagi. Makanya kita harus membatasi keinginan kita. Boleh punya keinginan, tetapi batasi Bapak Ibu. Jangan sampai keinginan itu mengiring kita pada hal-hal yang tidak benar. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Bapak Ibu kelihatan semua tulisan di atas ini? Mari kita baca bersama-sama ya. Boleh Bapak Ibu ya? 2, 3. Doa adalah pekerjaan yang tidak terlihat, pekerjaan doa yang terlihat. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini karena doa Ibu Bang, doa sidang jemaat di sini, tentu juga doa orang-orang yang mengasihi saya dan menyayangi saya. Saya bisa menyelesaikan studi saya di S1 di Surabaya itu karena doa orang-orang yang mengasihi saya, terutama mama saya. Dia selalu mendoakan saya supaya saya berhasil. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa doa itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat. Mungkin di jemaat ini ada mungkin ekonominya biasa-biasa, tapi dia selalu mendoakan yang terbaik untuk gereja ini. Misalnya gereja ini direnovasi, dia berdoa, mungkin dia tidak punya uang, tetapi dia berdoa, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan gereja ini. Nah sebenarnya dia sudah bekerja itu. Karena kita sering salah pemahaman Bapak Ibu, mohon maaf kan saya. Kadang kita itu menyembelihkan doa, tapi di sini kita tahu bahwa doa itu adalah pekerjaan yang tidak terlihat. Sedangkan bekerja itu adalah doa yang terlihat. Artinya apa Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu, itu harus diiringi dengan doa. Itu adalah permohonan kita kepada Tuhan.
Jangan sampai di saat kita bekerja seperti orang biasa. Bekerja ya bekerja, jam 7 masuk ya, jam 7 datang ke kantor, jam 3 selesai ya, jam 3 pulang. Tetapi mari kita awali di saat misalnya Bapak Ibu punya toko, sebelum membuka toko berdoa. Itu sangat penting sekali. Itu bukan hanya memperlancar rezeki Bapak Ibu, tetapi kita mempersilakan Tuhan untuk memberkati apa yang kita lakukan, dan kita bergantung penuh kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan bilang saya ini tetap percaya Tuhan tetapi tidak berdoa. Ayo kita dipertanyakan lagi, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Selanjutnya, doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang dimohonkan setiap saat, bukan sesaat. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan memang mendengar, tetapi Dia menguji hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu benar-benar memohon itu dengan iman? Apakah Bapak Ibu benar-benar perlu hati itu? Kalau kita sangat perlu, pasti kita akan melakukannya berulang-ulang kali. Tapi kalau kita tidak perlu, mungkin 1-2 kali, 3 kali, 4 kali, cuma itu saja. Dan ingat baik-baik, Tuhan mengabulkan doa yang kita mohonkan setiap saat, bukan sesaat. Yang kita mohonkan setiap waktu, bukan hanya 1-2 kali. Selanjutnya, ini penting. Doa adalah pembuka pintu permohonan. Di saat Bapak Ibu berdoa, Tuhan mendengar. Seperti misalnya gereja ini, Bapak Ibu misalnya mengetuk pintu itu seperti berdoa, dibukakan pintu. Nah, untuk Bapak Ibu dapatkan apa yang ada di dalam gereja ini, dibutuhkan apa? Kesetiaan. Jangan sampai setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan apa yang dimohonkan, apa yang diminta kepada Tuhan, tiba-tiba menghilang, tidak datang lagi ke gereja, atau melupakan Tuhan. Yang dulunya setiap hari berdoa jam 4, Tuhan tolong berkati kami, sudah diberkati, tidak berdoa lagi, malah bangun jam 8. Itu harus kita perhatikan juga. Makanya doa itu juga adalah sebagai bentuk yang terlihat dari kesetiaan kita. Kalau kita seorang setia, pasti kita akan selalu berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, katakan di atas ini bahwa doa adalah pembuka pintu permohonan, dan kesetiaan memastikan kita tetap berada di dalam permohonan itu. Apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini, apapun permohonan Bapak Ibu saat ini, berdoalah setiap waktu. Bapak Ibu kalau berdoa, fokuslah, jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan ingat bahwa doa itu menunjukkan kesetiaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya berkat firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan hal-hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Hanya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.